Yo, what's up? Guys, ingin main GTA 3 dan kalau kalian ingin main GTA 3 kayak aku juga, kalian bisa download di link deskripsi ya, atau di Google Happy Mod, download dulu Happy Mod ya di Google karena GTA 3-nya ada di Happy Mod gitu. Dan kalau misalnya di aplikasi lain di Google misalnya itu GTA 3-nya langsung di Google GTA 3-nya itu malah palsu ya. Ini sih sama gambarnya kayak gini, kayak ada lambangnya. Nah, ini sama kan kayak gini. GTA 3-nya sama kan kayak gini nih sama. Cuman tuh nggak pas masuk ke dalam itu saya coba kayak palsu gitu malahan gagal dalam pembelian the valid the downloaded kayak gitu. Pasti semua GTA kayak gitu kalau downloadin di Google. Maksudnya dan kita akan menjalankan misi playernya bukan misi dari sistem gamenya, bukan dari gamenya, ini misi buatan player gitu. Jadi misinya buatan kita guys, yaitu bakar mobil polisi ya sebagai imbalan balas dendam, soalnya saya udah dibunuh sama dia guys, Pak Polarmin. Langsung aja kita bunuh, nggak bunuh polisi itu, dan kita akan bakar mobilnya gitu. Langsung aja kita ambil. Iya, bentar. Saya habis rekaman nanti mandi, guys. Hah, badan udah gatal-gatal nih badan. Masuk kita. Double kill. Double kill. Ya, sabar. Ini habis rekaman nih. Langsung kita ambil motifnya 3. Soalnya saya pernah ngalamin lamain langsung ngilang 2, guys. Tinggal nyisain 2. Kok kalian nemuin paket? Ini paket isinya apa ya? Isinya adalah emas. Wih. Isinya adalah kredit peti 2. Soalnya lihat bulat. Langsung kita bawa. Wih, banyak. Langsung aja kali ya kita. Dan kita akan bakar mobil polisinya di daerah Chinatown. Di mana ya daerah Chinatown? Duh dia guys, pokoknya ikuti tutorial, bukan tutorial ini, ikuti tonton aja, jangan skip skip kata Frost Diamond juga, jangan skip skip, subscribe jangan lupa. Oke. Kali ini kita akan bakar mobil polisi ya guys, sesuai janji, emang udah ditepati, janji telah ditepati ya, ingat itu. Oke, langsung aja kita bakal bawa mobil polisinya ke taman basket. Nah, kita bakal pamerin mobil polisi gosongnya, oke. Ini malah diem-diem di tengah jalan, mogok bilang bos. Nah ini guys polisnya tuh. Di setiap GTA pasti kalau kita ngalung molotov tuh pasti wanted 1 ya. Ya udah tahu ya para player, tapi kalau orang yang belum main GTA pasti nggak tahu ya, kepo. Aduh keteknya bau pororo ya, dikunci. Ya, semoga mudah-mudahan ini enggak dikunci. Bawa bororo. Hah? Bawa bororo. Pororo. Kepo ketek pororo. Antum paham? Nah, ini enggak dikunci nih ya. Alhamdulillah aja gitu. Langsung aja kita bakal ke daerah Chinatown. Town. Dan mobil polisi ini jangan keadaan rusak supaya lebih segar gitu saat dibakarnya gitu. Emang kayak orang Jepang aja makan sushi salmon mentah kelihatannya segar. Oke, begitulah. Lah ada peluit, ada radio call udah kentang kayak gini mesinnya masih peluit. Lah dipaksain gitu ya rusak lah kentangnya. Ini polisi. Eh, bubar ya. Ditabrak pula nih orang gila ini.
Minggir woi, ini polisi woi. Langsung aja kita nyalain sirinenya dan tutup mobilnya kita bakar, oke? Okay? 1 2 3 jangan lupa like, subscribe and comment. Subscribe bagi yang belum. Si kenapa di sini sih bakaran? Karena ada bintang. Kalau bintang 2 kita bisa kuhangin gitu. Langsung bakar. Itu mobil pemadam kebakaran bisa enggak sih ngecer dia? Tuh. What is that? Orang macam pula ini mobil pemadam kebakaran ini punya bisa nyetir enggak sih dia? Eh, Pak. Anda sehat, Tuan? Ya, dia enggak bisa nyetir kayaknya. Kita bakar. Minggirkan semua, jangan di situ ya. Meledak. Yes. Nenek-nenek itu awas ya. Aduh, nenek-neneknya kena enggak tuh? Ya, kena mati semua. Panas woi, panas. Wah, kebakaran. Oke, wah pemadamnya mati dia. Kenapa dia? Ditembak kah? Aduh, ya Allah, neneknya kasihan kena ledakan nih, makanya diem di situ nih. Oh, pantas. Bastet. Kita meningsoi gara dia. Oke, gua nggak terima kalau kita mati sama tuh preman. Kita akan dendam. Kita cari preman yang kayak gitu ya. Pasti ada di situ. Oke, kita dendam. Gua nggak terima kematian gua kalau kayak gini. Gak terima ini. Kita akan dendam dia bunuh dia dan semua preman di situ. Orang nggak sengaja gitu yang salah temennya lah. So siapa dia deket-deket sama api? Kita kan lagi pesta gitu menyambut kedatangan raya Idul Fitri gitu. Mana player batin ini malah tembak. Kurang asem nih. Kurang hasem, hasem. It sumpah nih ini mobilnya lagi mau meledak kabur. Meledak gosong-gosong kayak tempe kau. Nah itu dia guys orangnya. Oh kurang asem banget nih preman baju biru nih. Maaf ya, aduh angin nih. Gak terima gua mati sama lu, mati-mati ya. Gak ada ampun dari aku mah, gak terima nih saya dibunuh sama lu. Ini lagi. Gak terima dibunuh sama nih preman. Semuanya preman yang model kayak gini kita bunuh aja. Oh itu dia ada lagi. Gak terima gua dibunuh sama lu. Oh, ngeselin banget nih preman. Gua rampas-rampas tuh pistol. Allahu Akbar, ini lagi iya deh, ambulan macam pula gitu, gue ledakin juga nih mobil ya. Ya gak sempet, gue gak sempet. Tus, ledak. Makan tuh. Udah wah, ih sumpah nih premannya gak mau dendam lo, gak bisa kan. Gue udah punya pistol. Ya, sayangnya kendaraan Anda meledak. Hehehe, gue pentung nih dokter. Woi, nyetir yang benar woi. Apa yang ngejebolin keseluruhan kayak gini, lihat. Ya bingung guys, ya muter-muter. Sadar otak Anda ya. Hey, antum sadar nggak woi? Antum sadar juga nih. Malahan dia muter-muter pusing-pusing tuh. Eh, waduh, lu bisa mikir nggak? Punya otak nggak lu? Temannya mati ya. Ini dokternya malah. What is that, man? Bukan sulap, bukan sir, tapi keajaiban. Lihat, man, kursi melayang, man. Oh my God, kita coba duduk. Ih, sumpah. Oke, dokternya mau kemana nih, guys? Apa pula nih ibu-ibu? Riwuh pisan ya, ibu-ibunya. Maka dia mondar-mandir ada apa? Ada terburu-buru dia. What is that? Lemah banget nih orang. What is?
kakek. Waduh, kakek ini sekali tabrak dia jatuh nih. Bengeta meninggi sekolot kia, udah tua masnya nggak sekolot nak kia, tinggali banget nak, tinggali tah medis. Mukanya udah tua, udah kayak tua banget tuh, lihat mukanya udah udah rusak lah, udah berlemak. Lu terapi di mana sih pak dokter ya? Pak dokter terapi di mana? Kita pukul aja gitu. Temen lu udah mati duluan, maka lu juga mati. Eh, gak mati. Ini sama banget sama cucunya, lihat. Allahu Akbar, ini tiga kembar kenapa lagi men kembaran dia. Oh my god, ya Allah, aneh banget nih game. Kalian sadar gak sih? Sadar woy, ih mati dia langsung. Kayak cucu dan nenek aja, lihat nih. Saya kompak banget. Eh nek, sadar gak nek? Nek, sadar gak? Omong mama tak kepentok. Wah sakit-sakit kepala. Kakek juga nih gitu. Ya bintang 2. Eh tidak semudah itu Virguso. Nenek, tenang nih. Ya Allah si Nenek gak mau tenang. Ya neneknya malah jatuh. Maafin aku ya Nek. Ya. Ini si Purple Arm. Ya neneknya malah jatuh lagi dia, kasihan. Bantu dong neneknya yang udah tua. Ih, jahat banget lo jadi polisi. Ya, Nenek, tidak Nenek. Nenek kepukul kan? Nenek tidak apa-apa kan? Ya, Nenek, dia jatuh lagi si Nenek. Au. Ya, siap-siap kita akan di smackdown sama Popol Armin nih, jahat banget. Si Nenek, tunggu dulu Nenek. Nenek, tunggu dulu ya, Nenek. Nek, tunggu dulu ya, si Nenek ini riuh banget. Dia pengen takut banget nih. Ya, dia jatuh. Lemah banget, lihat maklum udah tua si Nenek ini, jadi sekali tabrak dia jatuh, lihat. Iya, ketabrak orang. Lemah pula. Kocak banget GTA 3 ini, kakak soalnya lihat ya. Nenek pengen ngapain sih? Ya. Gue ngapain, kocak banget sih. Nenek mukanya kayak masih muda ya nek. Yes, dipukul aja dia jatuh, gimana coba tuh. Kocok banget. Nenek maafin aku ya, nenek maafin aku enggak ya. Ya sini ini mau bangun sarway, bangun sarway ya, nyambul bangun sar. Ya, bangun wes, bangun bangun nih. Nendang aja gua enggak bisa ke lu. Gimana coba ingin ngalahin sini nih ini. Tuh lihat, ditendang aja dia kebal tuh. Tuh. Sakit, Nek. Nenek udah kejedot berapa kali tapi tidak puas ya, Nek ya. Waduh, ingin ku bantu ya, Nek. Kupukul ya, Nek. Nenek ini udah nih lah, stop lah, nanti kepala nenek bu hancur nih, benjol 2 kali nih. Tuh si nenek ini gak puas, kepalanya kejedot sama tembok, lihat. Nenek udah nih, Nek tuh kepalanya kejedot lagi nih, sadar gak sih nenek? Ih, mau sadar terus si nenek nih. Yah, nenek. Yah. Nenek pas sepukul ini ikutan apa lagi? Ya Allah ini. Ya, si gendut dipukul sama preman. Ini preman gak apa, kenapa sih? Tiba-tiba premannya jangan kita Allah. Aku dikejar sama preman, gila. Tolong. Abit dikeroyok, bit dikeroyok, bit. Alamak, jahat banget premannya. Ih, tolong. Ini gimana sih kalau capek melulu? Ini lama banget nih semua orang. Ya, kasihan.
Popular Armin. Ini popular polisi ini jahat banget ya. Gila banget nih polisi nggak mau ngebantu dah. Bener-bener nih Popular Armin ini jahat banget. Oke guys, untuk video kali ini sampai sini, coba like, comment, and subscribe ya. Waduh, ini polisinya nggak mau bantu ya tadi. Ya jangan mudah kita dibantu oleh orang lain. Jadi di GTA 3 ini orang lain, si orang tersebut yang nyerang kita, harus dia buka, harus polisinya harus kepukul sama dia. Jadi pasti nyerang dia. Ini ceritanya, nah ini ya, nah ini kita pancing nih ke polisi nih, ceritanya nih kepancing ke polisi. Nah pancing kayak gini, deketin terus, nah ngedeketin sampai kepukul ininya nih polisinya, contohnya nih, polisi nih. Nah sampai kepukul kayak itu, nah mereka nanti berantem kayak gini. Antum ngerti? Udah woi, udah woi, aurat nih. Oh, guys, bye.